Mungkin pernah ada yang dapat berita melalui pesan singkat tentang produk makanan yang berbahaya jika dikonsumsi, dan ternyata ini terdapat di makanan kita sehari-hari. Nah, inilah informasinya untuk kalian. Beberapa waktu yang lalu, kita sempat dihebohkan dengan kabar tentang minuman kopi saset yang dapat terbakar karena ada bubuk mesiu di dalamnya. Namun, menurut klarifikasi dari BPOM, hal ini terjadi karena produk tersebut berbentuk serbuk, ringan, dan berpartikel halus, serta mengandung minyak dan memiliki kadar air yang rendah, sehingga mudah terbakar dan menyala jika disulut dengan api. Nah, sekarang sudah jelas kan kalau minuman kopi saset itu aman untuk dikonsumsi. Satu langkah mudah untuk saling menjaga. Teliti informasi sebelum membagikannya. Yuk, jadi generasi cerdas, tangkal hoax obat dan makanan.